Ingat baik saudara-saudara, mungsuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang ketanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri. Rasanya baru kemarin negeri ini mampu bangkit kembali setelah sekian lama jatuh, setelah sekian banyak jiwa bertarung. Berkat perjuangan-perjuangan panjang dan darah yang berani tumpah di medan perang, bendera merah putih akhirnya berhasil mengibarkan kemerdekaannya. Hari ini, semua orang percaya bahwa Indonesia telah berjaya. Langitnya yang kemilau menaungi ribuan pulau, jutaan suku dan miliaran manusia. Tanah ini diperkenankan ditumbuhi perbedaan. Tempat ragam budaya dengan berjuta warna bersatu oleh asa. Sejak dulu, hutan Indonesia adalah paru-paru dunia. Keanekaragaman flora dan faunanya begitu kaya. Tak ada yang tak jatuh hati akan apa yang negeri ini miliki. Orang-orang menganggap Indonesia surga kecil yang istimewa. Hari ini, semua orang pun percaya bahwa Indonesia telah sejahtera. Namun, tak ada yang tahu bahwa negeri ini perlahan retak. Tak ada yang mau peduli manakala merah putih terpecah belah. Tidak ada yang mau lagi bicara soal kemakmuran. Semua terlalu sibuk memperebutkan kursi kekuasaan. Hari ini, orang-orang lebih suka memperjualbelikan hukum daripada menegakkan keadilan. Mengaku sebangsa, tapi tidak peduli manakala saudara-saudaranya menderita. Mengaku bersatu, tapi diam saja saat kebudayaan kita dijajah satu persatu. Negeri ini kaya, tapi jelata. Sudah saatnya, harus ada yang mau berjuang mempersatukan negeri ini kembali. Negeri ini butuh anak-anak yang bertanggung jawab dan mampu memimpin rakyat. Kami memang tidak bisa menjadi pahlawan kemerdekaan, tapi kami ingin menunjukkan betapa indahnya Indonesia dengan perbedaan. Semua itu akan kami wujudkan melalui panggung gembira. Lewat kreativitas dan inovasi santri untuk mempersatukan negeri. Kami santri, dan kami mampu memperbaiki retaknya persatuan Indonesia, kini dan nanti.